Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai, dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. Dua kali, satu ayat tayamum, dua ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nahnu awliya'ukum. Kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus saja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng, langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi, cara baliknya dengan taubat dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita.